You ready? Hey! Let's go! Bet! Oke, kita kali ini mau nerbangin yang mana nih? Sorry nih, berhubung pesawat barunya belum bikin lagi, jadi kita nerbangin yang pesawat lama aja dulu. Ini ada Jet 45, ada Jet 5. Pesawat menumpang ada 2, dan ini ada pesawat dari flight test. Lalu ini ada pesawat paper jet, jet pribadi dari paperreplica.com. Ini desainnya Om Julius Perdana. Oke, kita nerbangin ini aja. Berhubung ini kemarin tak pasang di sini, udah lama nggak tak terbangin. Jadi awalnya ini nerbanginnya pakai PCB V911 dengan satu motor pendorong di belakang. Kali ini kita pakai PCB drone. Jadi ini pakai electric drone JJRC H36 drone mini. Ini pakai 4 motornya. Jadi untuk kendalinya tidak menggunakan elevator dan rudder lagi, tapi menggunakan keempat motor ini yang digunakan untuk pendorong dan untuk belok. Oke, kita terbangkan. Mundur malahan. Nggak kuat. Hahaha.
Ayo langsung terbangin punyamu. Hah? Ayo terbangin. Ayo. Yuk. Oke, lumayan juga ini. Pakai iPad drone JCRC-36 di pesawat Paperjet. Tapi ini terasa kondisi anginnya cukup kenceng, malah mainnya bareng sama main layang-layang. Jadi agak susah juga mainnya. Malah nggak mau maju, malah dia mundur terbangnya karena kena angin. Jadi ini ada beberapa bagian yang patah karena jatuh dan tersangkut sama benang layangannya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini juga bagian moncongnya juga cukup fleksibel juga ini. Dari tadi moncongnya hengsep, tapi bisa dikembalikan seperti semula walaupun nggak bisa rapi lagi. Oke, silakan kalau yang mau coba download aja plan atau polanya di paperreplica.com atau ketik saja di Google Paperjet Paper Replica. Dan untuk pemasangan elektriknya seperti biasa, tidak ada perubahan di part drone-nya. Jadi semua motor kita pasang seperti masang di drone, tapi masangnya madepnya ke depan semua. Jadi nggak ada perubahan apa-apa, cuma di kabelnya aja yang dipanjangkan kemarin. Jadi untuk ininya, motornya, yang motor bagian depan drone ini kita pasang di tengah sini. Lalu motor bagian belakang drone kita pasang di ujung. Jadi ini motor yang ujung kanan kiri, ini motor yang belakang, yang motor belakang drone. Oke. Silakan yang mau coba atau yang mau coba-coba yang lain, ada yang Lion Air, ada yang Jet, kalian silahkan tonton video-video saya sebelumnya, sudah pernah saya bahas dan sudah ada yang saya buatkan tutorial paling simple dan paling sederhananya. Jadi silahkan ditonton saja di channel saya, channel Nusantara Hobi. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk like video ini dan klik tombol subscribe atau berlangganannya. Karena gratis, nggak bayar kok. Tapi malah kalian dapat ilmu-ilmu atau hiburan sedikit dari channel saya. Terima kasih. Semoga video kali ini dapat menginspirasi, walaupun nggak ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am needed.